Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita episod kali ni dalam Cham Nee ni Ustazah. Nampak tak sebelah saya ni? Ada tetamu istimewa daripada jempol ya. Kak Aisyah kita, Kak Wan Aisyah, Wan Arifin. InsyaAllah Kak Aisyah, kita hari ni rasa seronok lah berprogram dengan anak-anak. Daripada umur 9 tahun sampai 16 tahun di Surau As-Sahabah, Kota Damansara ni. Jadi Kak Aisyah, kita nak tahu Kak Aisyah, kalau tengok generasi sekarang ni, ramai sangat yang dah menjadi cyber slave. Hamba kepada teknologi ataupun dunia cyber sekarang ni. Dan apa pesanan Kak Aisyah untuk supaya anak-anak ni, asalnya sebenarnya hamba Allah, dah jadi hamba teknologi dah, supaya mereka dapat kembali, ataupun kita tak naklah orang hilang ciri ataupun ciri-ciri kemanusiaan. Pak Aisyah, silakan. Okey. Assalamualaikum. Okey. Alright. Topik ini sebenarnya saya dah belajar masa saya buat tahun pertama master saya dulu tentang perkara ini. Bagaimana mesin dan teknologi akan adalah satu musuh, mula menjadi musuh kepada kita. Musuh kerana apa? Bila anak-anak kita, kalau dulu kita keluar rumah main tenteng, main macam-macam lagi kan. Tapi sekarang anak-anak kita daripada celik mata, kalau yang dah kecil-kecil tu pun dah boleh main iPad. Sebenarnya kalau dilihatkan, cara menggunakan teknologi ni adalah cara paling mudah nak jaga anak sebenarnya. Kerana apa? Kalau dulu anak-anak, untuk kita hiburkan dia, untuk kita letihkan dia supaya dia keluarkan segala dia punya energi, dia punya tu, kita kena buat aktiviti. Kita pun penat sekali. Kita sama penat. Tapi dengan adanya teknologi, malangnya teknologi ni dia dah take over, dia dah jadi sebagai satu teman yang menghibur anak-anak kita. Kalau memanglah senang pada ibu bapa, pasal anak tu nanti menung tengok maingan benda tu leka, so, berjam. Jadi dia memberi kelapangan kepada mak bapa, which is okay kepada sampai ke satu tahap. Tapi bila anak-anak itu mula menjadi terlalu memerlukan. Kalau kita tengok anak-anak, kalau kita tengok sekarang, saya pun sendiri kadang-kadang dalam family itu saya perasan. Kita duduk berdepan nak jamu selera, nak makan bersama-sama, tapi masing-masing dengan handphone. Dengan handphone sekarang memang advance, segala apa benda ada dalam handphone tu saja. Semua boleh. Segala-galanya. Jadi walaupun kita secara zahirnya anak-beranak ada bersama, tapi dalam jasad pemikiran kita, ya, dalam pemikiran kita masih lagi dulu Facebook, Twitter, kita masih berkomunikasi dalam alam maya, dan juga dalam thesis yang kita pernah buat dulu, yang mempertikaikan bahawa apabila terlalu banyak menggunakan teknologi macam ni, manusia atau anak-anak kita, generasi akan datang, akan mula hilang skill kemanusiaan dia, skill berinteraksi. Skill berinteraksi dia dah tak reti nak, pasal dia dah biasa type saja, dan dia tak ada lagi nak kena jumpa dengan orang. Kalau dia marah pun dia akan type aja. Dia tak tahu macam mana nak marah. Dia tahu marah tu dengan exclamation mark ataupun gambar emoticon, tanda seru. Itu tanda marah. Tapi secara zahirnya anak-anak kita dah tak tahu nak menunjukkan emosi. Begitu juga dengan kasih sayang, dengan kesedihan. Jadi malangnya bila anak-anak kita terlalu mengharapkan teknologi ini, dia akan menjadi hamba kepada teknologi inilah, dan teknologi ini merubah kemanusiaan, ciri-ciri kemanusiaan kepada
kepada kita. Ini di sini bahayanya yang kita sebagai ibu bapa kita kena pantau. Macam sekarang pun saya rasa kena banyakkan program di mana anak-anak ni kita letak ke tepi gadget-gadget ni, dan kita ajar semula anak-anak ini untuk berinteraksi, bagaimana nak buat kawan. Kawan sekarang senang buat WeChat, apa saja boleh tengok siapa ada, tengok profil gambar. Tapi bila kita tengok profil gambar seseorang dengan bila kita bertemu berhadapan, impression dia tu, first impression dia lain. Gambar ni kita boleh edit untuk menunjukkan satu gambaran yang tertentu. Tetapi bila kita bertemu dengan seseorang, itu baru kita dapat, oh rupanya macam ni dia ni. Itu yang sekarang ni kita dah mula melalui fasa di mana anak-anak kita mungkin dalam keadaan yang berbahaya kalau benda ni tidak dibendung dan diubahlah. Kita bukan tak boleh pakai teknologi, tapi kita ada mesti ada pertengahannya. Maksudnya kita balance wasatiyah di antara, bukanlah kita tolak 100% teknologi tu, tapi kita menggunakan, kita kena kontrol lah supaya kita ni tak dikontrol oleh teknologi, tapi teknologi kita kontrol teknologi, bukan teknologi yang